cinta, ini kan cinta, cinta pada cinta tertanam. Ini rasanya cinta. Tadi nggak sengaja. Boleh kenalan nggak? Kenalin, nama saya Abai. Kalau kamu, nama kamu siapa? Boleh kita nomor? Boleh. 0808 tulis ya nomor saya. 0800 nggak dorong. Cantiknya Luna. Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta. Cinta pada cinta pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Luna, maukah kamu menerima cinta Abai? Dengan dirinya. Dia berikutnya suasana berbeda, kegetaran itu masih ada. Aku dekati dirinya. Zalikatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa akan merasakan mati. Assalamualaikum. Dad, Luna, Luna ketabrak di sana. Innalillahi. Ya udah, sekarang kita lapor Pak RT. Cepat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak RT. Ada. Anak Pak RT ketabrak Pak RT. Astagfirullah, yang benar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anakku. Kullu nafsin dhaa'iqatul maut. Sungguhnya semua yang bernyawa akan merasakan. Kita harus ikhlas menerima perjanjian. Luna, hey, aku belum makan.
Luna. Kamu Luna. Sudah baik. Ikhlaskan. Di ujung hela, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat mengganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab? Ganco dek. Sila yang wani kada ek tingali. Ta to. Asep kada ek, kanek kada ek. Asli dah tembok ada duit. Oh, asep. Kala 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 kala. Cep, ya, cep, cep, ya, cep. Sesuai kira, daripada ngeeksekusi orang, mending gawe aja orang. Kira aja. Ayo kan udah sikar kurang. Pai, tutup lu ke tukang ojek. Apa sih, Tisna? Wah, tak, gue tak. Nah, daik tuh, ngalam pias gun. Benda murang, kasih Tis. Babari lah sama duit ayah. Dia. Lagi dan juga baru ini. Kamu yang nabrak Luna? Gak sengaja, maaf mas. Gak sengaja. Jujur. Gak sengaja mas. Ampun. Eksekusi. Astagfirullah. Kenapa ini? Sudah.
kita selesaikan dengan kekeluargaan. Dia bukan keluarga saya. Ya sudah, kita selesaikan dengan damai. Sebenarnya ada masalah apa? Sebentar. Kamu, ya. Buka dulu helmnya. Ya, lanjut. Sebenarnya saya mempunyai seorang wanita yang saya sukai. Ditabrak oleh dia. Saya tahu wanita yang saya sukai ditabrak itu dari salah satu teman saya. Dan hati saya hancur. Saya sedih. Saat di perjalanan ingin membeli tisu, tiba-tiba saja saya bertemu dengan perempuan ini. Awalnya saya mau dipalak, tapi saya tawarkan mau tidak bekerja sama dengan saya. Mereka mau, dan akhirnya saya menyuruh mereka untuk melampiaskan dendam saya pada tukang ini. Ya, itu sudah ketentuan Allah. Apakah kamu sengaja menabrak? Tidak, saya lagi naik motor di belokan. Tiba-tiba ada dia ketabrak sama saya, dan saya kaget. Terus saya kembali. Iya. Jadi, apakah abai memaafkan dia? Sebenarnya ini berat buat saya, tapi karena itu sudah terjadi, saya juga mohon maaf kepada Mas Pangsi karena saya sudah berbuat jahat kepada Anda. Dan sekarang maaf saya di Saya tanya, apakah kalian ingin coba? Ya. Bagus. Dalam suatu hadis disebut, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyyah wa innamal yusri binniyyah wa man hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man qa'at hijratuhu li dunya yasuruha aw afdha an yusri hijratuhu ila ma'a. Kalian ditopat dan sujud pada sesali apa kesalahan kalian. Jangan ulangi kesalahan itu. Bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha. Urusan rezeki, jodoh, dan kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai insan hanya dapat berikhtiar, sabar, dan tawakal. Setiap manusia memiliki kesalahan dan dosa, pernah lupa dan juga hilaf. Tetapi di balik kesalahan, Allah menyiapkan ampunan bagi hambanya yang mau berubah untuk hijrah dari kesalahan menuju kesolehan. Marilah buka lembaran baru dan tetaplah dalam ketakwaan, sebab ketakwaan menghantarkan pada kemuliaan.
tulis apa lah tuh sunah wes aku. Ya. Action. Dan. Tu nak seri sih. Pan. Stop. Woi, woi, woi. Eh, salah. Bersabar semoga lengkap dikelilingi oleh rahmat-Nya, setiap nafasmu seluruh hidupmu, semoga